Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang penonton, hadirin hadirat di mana juga anda berada. Kita teruskan siri 30 hari 30 ayat anjuran pejabat Menteri Besar Selangor dan Media Selangor, dan marilah kita bersama-sama menghayati, memahami dan mendalami Al-Quran. Dan bersama InsyaAllah. Kita masih lagi Ustaz Don Daniel. InsyaAllah dalam siri hari ini kita akan mentadabbur surah Al-Baqarah ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Ayuh. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ayuh. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Ayuh. Wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahu azim. Cantik, cantik, cantik. Terjemahannya? Ya. Adakah kamu hadir ketika Nabi Ya'qub hampir mati? Allah. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? La ilaha. Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya lah sahaja kami berserah diri dengan penuh iman. Allah. InsyaAllah. Ini maknanya wasiat terakhir Ya'qub kepada anak-anaknya. Allah. Yang Allah. Saya percaya sangat penting untuk kehidupan kita. Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Sikit Datuk Seri, ya. Kan bukanlah saya ni kata orang pandai bina keluarga pun. Saya rasa Datuk Seri dah jauh lebih berpengalaman daripada saya. Cuma ayat ni Datuk Seri, saya dalam banyak-banyak ayat Quran saya baca kan. Pelik saya dengan ayat ni. Kenapa dia ambil contoh Nabi Ya'qub? Patut ialah Nabi Ibrahim pun ada juga. Nabi Sulaiman. Pasal apa Nabi Allah Yaakob? Jadi bila kita dalami, Datuk Seri, saya rasa tak ada lagi orang yang champion macam Nabi Yaakob, iaitu 12 orang, 11 orang anak lelaki. 12 orang anak lelaki, 12-12 orang jadi Nabi. Maknanya wasiat ni dia bagi dekat anak-anak dia yang merupakan Nabi juga. Itu luar biasa. Bayangkan macam mana seorang Nabi, anak-anak dia Nabi juga. Tahulah kata anak dia Nabi. Tapi masih khawatir dengan iman. Sebab iman tak dapat diwarisi. Itu saya kata bila Datuk baca tadi tu, saya macam, ya Allah. Dia Nabi. Anak-anak Nabi. Takkanlah menyeleweng. Allah pilih kan. Tapi masih khawatir lagi sebelum wafat nak make sure betul-betul anak-anak, walaupun Nabi tak kira sebagai seorang bapa, saya nak make sure hamba semua mesti kena pegang dengan akidah yang betul. Ya, maknanya Nabi Ya'qub satu Nabi pilihan, Rasul pilihan yang melahirkan Nabi dan Rasul di kalangan anak-anaknya pun masih menasihatkan benda. Apatah lagi beberapa Nabi yang juga telah diuji dengan anak-anak yang mungkin tidak mengikut laluan. Nabi Nuh sebagai contoh. Nabi Lut sebagai contoh. Dan saya percaya ini satu ingatan yang berbekas kepada bapa-bapa dan juga ibu-ibu di seluruh, dan pendengar yang mendengar acara ini. Betul, Datuk Sri. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita, isteri kita, pasangan kita penyejuk mata hati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi apa yang biasa Ustaz, kadang-kadang doa yang penting supaya anak kita ini kekal beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin boleh diamalkan oleh para penonton dan juga sedang. Baik. Di sini ada beberapa susunan doa yang mana para anbiya sendiri berdoa. Okay, doa yang pertama Nabi Ibrahim. Tadi kita sebut Tok Wan, mereka Nabi Ibrahim. So doa Nabi Ibrahim yang pertama yang kita boleh ambil pengajaran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Cantik. Itu yang pertama. Yang kedua, sembahyang Nabi Ibrahim juga. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Dan yang ketiga, doa Nabi Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Allah Zakaria.
Rabbana hablana minas salihin. Ini tiga rangkaian doa para anbiya untuk dapat zuriat mereka jadi nabi, pemimpin orang bertakwa. Masya-Allah. Alhamdulillah, hari ini bukan saja kita telah memahami, mendalami dan penjelasan yang diberikan yang sangat menarik berkenaan dengan ayat 133 di surah Al-Baqarah, berkenaan dengan pengertiannya, sejarahnya, tetapi juga amalan. Tiga doa, dua daripada Nabi Ibrahim dan satu daripada Nabi Zakaria demi menjamin keluarga dan anak-anak yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga semoga ia menjadi amalan kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.